Yeah, okay. Number three, at the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. I or C kira-kira ini. Subjeknya mana kira-kira deh ini deh. Did. Apa? Subjeknya yang mana? Nomor tiga nih. At the neighborhood flower shop. Jangan salah, ini bukan subjek ya. Ini tadi object of preposition. Apa ada prepositionnya nih? Ada at the neighborhood. Ini bukan subjek. Subjeknya adalah ini, flowers. Ya, flowers. Nah. Ya. In quantities of dozen or a half dozen, itu juga object of preposition ini. Ini prepositionnya in. Jadi number three ini correct. Karena sudah ada subjeknya, verbnya can be deliver, nah ini for free. Jadi ini correct. Number three. Number three. Suara apa itu? Apa? Suara apa? Correct. Number four. Ayo Adit. Loh, aku lagi. Iya, Adit sama Hana aja. Hana, ngikutin dulu ya. Jadi kita belajar TOEFL, Hana. Nah, ini skill yang kedua. Skill yang, jadi kamu harus analyze. Ada subjeknya enggak? Dalam kalimat itu ada subjeknya apa enggak? Ada verbnya apa enggak? Terus habis itu jangan salah. Ini yang dikurung ini. Ini namanya object of preposition. Ini bukan subjek. Kayak nomor dua nih. Ini salah nih. Karena enggak ada subjeknya nih. Cuman ada object of preposition, udah ada verbnya tapi nggak ada subjeknya gitu. Jadi kita suruh menganalisa kalimat itu benar apa salah. Oke, number four, Adit. Iya, kenapa? Benar apa salah? The progressive reading methods at the school are given. Correct, ya. Are given credit for the improved test scores. Improved for the improved. Emang udah ke improve? Berarti correct kayaknya. Correct. Subjeknya yang mana sih, Dit? Subjeknya reading method apa bukan? Bukan. Ya, dari sini ya, dari the progressive reading methods. Nah, at this school itu dia object of preposition, prepositionnya at. Nah, baru verbnya apa? Are given. Kenapa kok are? Karena methods ada plural tuh. Makanya pakai are. Are given credit for the improved test scores gitu. Tip Adit number 4 is correct. Okay, for number 5. Hana. Hana, ayo Han. Hana jangan diam membisu begitu, Dek. Hana. Oh, no. Incorrect. Number 5. Incorrect. How do you say that? Restart. Number 5, kata restart incorrect. Kenapa? Feeling good. Bukan ya. Jadi number 5 itu benar incorrect. Karena, kenapa? Karena nggak ada subjeknya. Kok bisa kak? Iya. For the last 3 years, ini object of preposition. Habis itu, at various hospitals, object of preposition. In the county, nah ini juga object of preposition. Jadi di sini nggak ada subjeknya. Tiba-tiba has been practicing medicine. Jadi nggak ada subjek dua. Langsung verb gitu. Objek tiga ini meskipun panjangnya segini, ini bukan subjek. Tapi objek. Kalau misalnya ada penjelasan untuk penyakit apa gitu, bisa nggak Pak jadi subjek? Gimana contohnya coba? For the last 3 years at the various hospital in the county. The country in the county has been practicing cancer medicine gitu. Cancer medicine enggak, tetap aja. Subjek kita tetap butuh aja. Subjek di depan di sini sebelum has been ini butuh subjek apa? Contoh subjeknya apa, Kak? Nah, misalkan
For the last 3 years at the Ferris Hospital in the county, the doctor, misalkan kayak gitu, has been practicing atau apa misalkan. Jadi di sini dia cuma keterangan aja, keterangan setelah object of preposition aja, nggak ada subjeknya. Gitu. Oke. Okay. Nah ini incorrect. Oke, sekarang number six, Hana. Itu cuman bondo itu kak, bondo absen. Loh, Hana hilang. Loh kan, hilang. Tiba-tiba menghilang. Belum tak absen. Orang kakak belum print screen. Nanti kalau kakak sudah suruh turn on your video, terus tak print screen baru itu sebagai buktinya. Siapa yang masuk. Kalau nggak masuk ya nggak kakak absen. Number six. Edit lagi. Aldo tadi... Kok hilang juga nggak masuk lagi Aldo? Number six. Loh, aku lagi. Iya berdua soalnya. Ya udah lah Larita. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Ini benar apa salah? In the past ini apa rek? In the past ini object of preposition. Subjeknya apa? A career ya. In the past, a career in politics. Nah ini a career-nya. Subjeknya itu a career in politics. Verb-nya was not considered. Nah, jadi ini Charlie. Oh, jadi kalau yang ini tuh gabungan tiga tak, Kak? Object, subject sama verb tak, bukan? Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Ya, yeah, number seven. Adit. Aku lagi, iya di bertiga shopping saat ini. Shopping in the downtown area in the city. Loh, Hana tadi mana? Hilang dia, pergi. Baru ada aja. Baru sadar. Shopping in the downtown area. Incorrect paling enggak. Adit sendiri. Jangan terpengaruh sama ininya, Rizky. Loh, kan aku bilang paling. Kan berdiskusi. Daripada diem. Oh. Improved. It has improved a lot. Incorrect. Soalnya it has. Double soalnya. Double ya? Emang apa sih subjeknya? City-nya. Ya, shopping in the downtown area of the city. Iya. Ini... Harusnya has improved a lot in the beberapa... Iya. Has improved. Jadi subjeknya sebenarnya shopping-nya. Ini in the downtown area of the city. Ini object of preposition. Tapi di sini ditambah it lagi. Jadi nanti double subject. Double. Pinter. Sudah pinter semua. Kalau ada komanya, Kak? Koma, gimana misalnya? Gak bisa sih. Gak bisa. Shopping in the harus downtown area of the city. Koma, the city it harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya lagi. Baru koma, baru bisa. Iya dong. Oke. Selanjutnya Rispat. Rispat mau. Aku lagi. Terus, aduh. Ya berdua doang murite piye dah. Aku lagi. Ini kalau dikebawain dia ikut apa sih itu? Ya terus enggak usah kakak IC gitu ya. Ya. Terus enggak usah di-annotate ya. Ya. Alhamdulillah. Yuk, Rispat number 8. At the building site, ya, yeah, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Objeknya apa, Kak? Apa? Objeknya apa? Objeknya. Object of preposition. Pokoknya setelah preposition ini berarti object of preposition. Kan harus ada objeknya dulu, baru ada objek apa? Harus ada prepositionnya dulu. Ini prepositionnya. Object of preposition. Ini prepositionnya. Berarti the building ini object of preposition. The building site ini. Ini object of preposition-nya. The building site. Ini preposition, ini objeknya. Habis itu the carpenters with the most experience with subjeknya. Berarti subjeknya apa?
Carpenters. Ya benar. The Carpenters with the most experience ini object of preposition. Ini sudah ada ya subjeknya, ini subjeknya. Yeah. Verbnya? Were given. Ya, benar ya berarti ya. Ini carpenters, yeah. Ini were given. Okay, the most intricate word. Berarti ini number A. Correct. Tapi number 9. For the fever and headache, two aspirin tablets. Nah, ini sepertinya kalau di dengerin kayak enak ya, kayak betul ya. Tapi ini nggak ada subjeknya. Tapi terlalu simple untuk soal seperti ini. Iya. Terlalu simple, terlalu gampang ya. Tuh nanti kalau udah ini kan per skill deh. Kayak kita belajar matematika itu loh. Kalau pas belajar misalkan fungsi aja kan gampang kan. Nanti kalau pas ujian udah ada fungsi, udah ada apa tuh namanya? Apa limit ala kayak gitu, integral itu udah kita udah bingung karena ini pakai yang mana ya. Udah lupa. Ini karena per skill kayaknya gampang. Ya, for the fever and headache ini object of preposition. Karena setelah preposition for. Took two aspirin tablets, enggak ada subjeknya. Jadi ini incorrect. Kakak lagi nomor 10. The report with complete documentation was delivered. The report ya, subjeknya. And report toh. Iya. Ya, was delivered at the conference. Benar, ini juga benar. Oke, kita bisa lanjut ke skill yang ketiga. Jadi ada pertanyaan dari skill 1 sampai 2? Yang 2 agak ribet. Yang 2 agak ribet ya. Jangan sampai terkecoh sama object of preposition. Berarti kalau dia ada preposition, pokoknya kamu harus tahu dulu preposition itu apa. Kayak in, at, with, kayak gitu, by. Nah. Oh, berarti ini bukan subject ini object of preposition. Terus kamu harus baca lagi, ada subjeknya enggak? Gitu. Kalau enggak ada subjeknya berarti ini salah, kalau udah ada subjeknya berarti benar. Gitu. Itu ya. Terus, skill yang ketiga, be careful of a positive yang kayak kita contohin di atas tadi. Apa tadi ya? Lupa. Yang kayak Rispat, siswa kelas 12 IPA. Nah, a positive ini tadi yang di belakang koma tadi. Itu. Untuk menjelaskan. Iya, penjelasan. Itu bukan subjeknya ya. Be careful ya. Nah, contohnya nih. Kenapa kalau positif perlu dibahas? Karena can cause confusion. Jadi, ini membingungkan. Ini kayak nih. Sally, the best student in the class. Jadi, the best student in the class ini bukan subjeknya. Ini hanya a positif. Menjelaskan tentang Sally. Sally. Jadi, subjeknya tetap Sally. Sally got an A on the exam. Jadi, ketika dihilangkan a positifnya, kita nggak kebingungan. Maksudnya, maknanya kita masih tetap dapat. Jadi, kan cuman kayak menjelaskan si Sally-nya gitu ya. Kan? Setelah koma pertama itu kan. Ah, ya. Ini dia hanya menjelaskan. Modify the subject. Hanya menjelaskan subjeknya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Nih, kira-kira. Example 1, blah blah blah. George is attending the lecture. My friend. Yeah, my friend. George ini a positifnya ya. Mm-hmm. Bukan subjeknya. Nah, kita bentuk subjek di situ. George is not the subject of the sentence. George is an a positive because the sentence still needs a subject. The best answer is T, my friend. Yeah, dah. Okay. Example 2. Jadi, a positif itu bisa di tengah atau bisa di depan. Di depan. Ya, kalau di tengah tuh macam nih. Kalau di a positif, dia harus dikasih koma. Harus diselingi sama koma, sama koma-koma nih, kayak George ini. Kalau dia di tengah ya. Kalau di depan, dia cukup kasih koma begini. Nah, ini Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, ini sudah ada subjeknya. A positifnya berarti ya? Iya, jadi kita butuh a positifnya untuk menjelaskan Sarah. Jadi gitu ya, jadi a positif bisa di tengah, bisa setelah subjek atau sebelum subjek. Kalau sebelum subjek dikasih koma. Apa? Hah? Gimana? D. D. Her excellent basketball play. Masuk. Yang tepat adalah ya, K dong. Alpha. Pakai N bisa tak, Kak? Bisa, kan an excellent. Si, masih menelaah. Gak masih menelaah. Itu formulanya tahu, cuman
menelaah. Ya. Kenapa kok enggak her excellent basketball play? Siap, ini her excellent. Harusnya kan berarti bukan menjelaskan orang kan ini. Menjelaskan skillnya kan berarti. Kalau yang di. Ya. Oke. Okay. Sarah is an excellent. Ini ibarat sarahnya, ada begininya. Jadi, terus di, ditambah lagi sarahnya. Yang B juga begitu, nggak perlu ada isnya. Di sini. Jadi, an excellent. Kenapa kok ini an ini excellent? Vocal sound excellent. Si. An excellent basketball player. Apa jawab C? Yang bener ya A atau bro? Kakak udah ngomong sampai berbusa ya. Nggak bener loh bro. Kamu dari mana, Dit? Kamu habis ngilang ya? Disconnect. Laptopnya udah terlalu tua ini kan. Terlalu tua, ya udah beli yang baru. Ya, Dit ya. Orang kaya bisa. Jadi, positif tadi kamu ngikutin gak? Beli. Adit, apa? Positif apa? Tadi kamu ngikutin gak, Dit? Ya, ngikutin. Ya, berarti barusan bisa di aja tengah, ya. Bisa di depan. Ya, bisa di tengah, bisa di depan. Kalau di depan dikasih koma. Nah, ini berarti subjeknya. Ini yang jawabannya yang benar adalah A. Yang menjelaskan Sarah yang tepat kan yang A. Kalau ini ada to be-nya. Ini juga udah ada sarahnya. Kalau yang D ini bukan menjelaskan orangnya, tapi menjelaskan skill-nya. Excellent basketball. Oke, bisa ya. Bisa. Positif. Is noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. If a word is an appositive, it is not the subject, bukan subject. Jadi ini, kayak gitu, subject, appositive, verb. Atau appositive, subject, verb. Gitu. Any question about appositive? Udah, gampang lebih gampang ini, Kak. Gampang. Daripada yang tadi, bingung aku. Ya, yang dua tadi lumayan ya, membingungkan ya. Yang pertama masih bisa, yang kedua nggak bisa, bingung. Pokoknya harus hafal preposition itu yang mana. Itu aja. Yo. Kalau udah habis preposition, berarti itu bukan subject tuh, itu object of preposition. Yo. Itu aja sih. Oke, okay. C, yang number one. Number one is correct. The son of the previous owner. Kakak absen dulu deh. Absen dulu ya. Yeah. Tapi berdua ini, biarin ya. Soalnya ini kurang berapa menit ya? 14 kan 7. Kita sampai 14.5 menit ya. Kita kalau menit. Yang kom satu doang kan si Rizky pindah DL. Iya. Enggak apa-apa daripada kamu di sendiri. Pokoknya kan aku itu Kak untuk dapat nilai. Kan yang penting nilai aku, tambahan lebih. Iya, ngumpulin nilai terus aja lah. Kan sekarang tinggal main nilai. Benar ya, sekali. Oke, sebentar ya. Kita absen dulu. Ayo, Dit. Semua sih. Semua. Turn on your video. Enggak, Dit. Kalau Rabu itu dua-duanya. Baru besok. Rabu baru dua-duanya. Maksudnya gimana sih? Rabu itu dua-duanya. Komunitas maupun DL. Senin, enggak. Rabu. Ini kenapa? Senin, Selasa kemarin sebenarnya dua-duanya. Kalian enggak ada jadwal ya Senin, Selasa? Ada ya? Intensif. Nggak ada. Ya, pokoknya kalau kelas intensif berarti dua-duanya. Nah, terus ke depannya, pokoknya berlaku mulai sekarang sih, hari Rabu ini buat yang kom, nah nanti DL itu, intinya kom itu dapat 4 kali pertemuan, terus yang DL dapat 2 kali pertemuan. Tapi kalau mau ikut gak apa-apa tuh, Kak? Mau ikut gak apa-apa, gak apa-apa. Kan dapat nilai. Ya udah, ayo. Udah? Udah merasa ganteng? Kakak ini, kakak absen. Kok begitu? Ya, sudah. Sudah kok, sudah. Ya, gede suaranya, nge-lag. Nah. Unstable, internetnya kak Rani kaya unstable. Halo, halo. Iya, masuk. Kijang satu. Oh, kurang 5 menit lagi. Saya mau menyusup ke IPS. Yuk, abis itu, ini kayaknya waktunya nggak cukup deh buat bahas ini. Cukup nggak ya? Masih ada sekitar 5 enggak, menit enggak. Lagi. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Enggak kayaknya. Cukup. Langsung 3 ya. Enggak. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Ini benar apa salah? Benar ya? Ya. Nomor 3, correct. Number 4, correct or incorrect? Kita langsung aja.
Incorrect. Incorrect. Karena nggak ada subjeknya. Subjeknya. Ya, subjek apa objek sih? Ini positif nih karena di tengah-tengah diapit sama koma tuh. Ya. Nah, di sini nggak ada subjeknya. Ini incorrect. Oke. Okay. Number 5 correct. Correct. Number 5 correct. Ya, tonight supper. Leftover from last night. Oke, okay. Didn't taste any better. Ya, benar. Number 5 correct. Number 6. Incorrect kayaknya, Kak. Incorrect. How do you say that? Mana subjeknya? Subjeknya adalah the door. Itu ada telepon. The entrance to the closet itu a positifnya. Jadi ini benar. Oh. Itu ada telepon kayaknya dari kesehatan itu. Siapa? Itu ibuku di telepon nih. Oh, kenapa? Christmas kayaknya. Yang kamu habis dari Thailand itu ya? Kan udah selesai, udah 14 hari. Iya, paling ditanyain lagi. Kan udah 14 hari kan? Ditanyain lagi. Kok ini iya, udah ODP lama. Iya, kayak ODP. ODP ya. Tapi enggak apa-apa kan, Dit? Kamu enggak kenapa-kenapa kan? Enggak. Cuma sinus kambuh, sinusitis. Sinus kambuh. Tapi kamu enggak dites ya, enggak disuruh tes? Enggak. Ya udah, kita lanjut ya. Enggak kenapa-napa. Yuk, number 7. In the cold of winter, a wall heating unit would not turn on. Nih, maksudnya. Maksudnya, nah, nih. Ini tadi yang namanya yang kedua skill correct. Kedua. Ini incorrect ya. In the cold of winter. In ini. Soalnya enggak enak dibaca. Ada kolera. Enggak ada kolerasinya, Kak. Ya, enggak ada. Iya, memang karena di sini enggak ada subjeknya. In the cold of winter itu dia object of preposition. Ini prepositionnya. Ini bukan subjek. Jadi sebenarnya di sini masih butuh subjek. A wall heating unit ini a positive. Gitu. Jadi harusnya jelasin a wall heating unit-nya, Kak. A wall heating unit itu penjelasnya. Apa kira-kira a wall heating unit? Ya itu apa namanya? Pemanas ruangan. The heater. Heater, nah, oke, okay, number 8. The new tile pattern, yellow flowers on the white background, really brighten up correct. The room. Correct, ya. Subjeknya correct. Ini a positifnya, yellow flowers ini. Number 9. Incorrect. Ya, correct. The high power computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. High power computer, ini nggak ada kemanya ya, jadi bingung mana subjeknya, mana apositifnya. Kayak jadi satu akhirnya, Pak. Iya, jadi sebenarnya ini benar ya kan secara ini, tapi karena nggak ada koma-komanya, ini incorrect. Jadi besok seperti itu ya kalau ada tes. Oh, ini benar loh secara structure, tapi nggak ada komanya, salah. Gak ya udah jadi satu Kak dari koma yang pertama tuh. Iya, jadi subjek semua nggak ada ini. The high power computer, the most powerful machine of its type. Yeah, number 10, a long time friend and confidant of any. The psychologist was often invited over for Sunday dinner. Correct lah, kan the psychologist itu along apa namanya the psychologistnya kan temannya. Iya, yeah, oke. Okay. Mana sih subjeknya? Subjeknya siapa? A long time friend. Yakin itu subjeknya? Psychologist ya? Iya, the psychologist ini subjeknya. A long time friend ini positifnya. Positif. Correct. Correct apa? Yeah. Is there any questions? Correct, skip 1, 2, 3? No. Ada pertanyaan? Ada. Udah jelas. Oke, Aldo baru gabung lagi. Kita sudah selesai. Ya, nggak apa-apa. Aldo ketinggalan yang skill 3 ya. Ini perlu kakak bagikan? Boleh, boleh kak. Boleh di-share ya, boleh. Kakak share di ini. Nanti bisa dipelajarin di rumah, kita besok bahas lagi gak apa-apa. Yang belum tahu bisa ditanyain. Oke, okay, that's all for today, deh. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining my class. Thank you, teacher. Bye, everyone. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Goodbye. Dibilangin kita itu masuk.